Jadi hari ini semacam penghargaan buat cover-cover Asian Games terbaik. Dan saya mewakili Indonesia, senang banget karena memang gak nyangka. Karena goal saya sebenarnya ya hanya untuk gimana caranya saya mempersembahkan sebuah karya sebagai generasi muda Indonesia. Saya juga menampilkan budaya, menampilkan kekayaan alam Indonesia. Tapi hari ini akhirnya bisa dikasih penghargaan langsung sama presidennya Asian Games. Itu bangga banget sih. Ya ketemu juga teman-teman YouTubers lain dari berbagai negara, dari Thailand, tadi yang hadir Thailand, India, terus sama dari USA juga. Menurut saya ini suatu momen yang cukup luar biasa di sepanjang momen Asian Games, karena abis ini juga closing, nanti malam saya akan tampil di closing, tapi siang hari ini ada hadiah yang begitu luar biasa dari Presiden Asian Games, memberi medali semacam apa, pin dari Asian Games pertama sampai yang ke-18 sekarang ini dikasih semacam ya apa? Macam apa itu ya namanya? Plakat atau ya semacam plakat gitu untuk sebagai bentuk respektasi mereka terhadap karya-karya cover Asian Games. Memang belum tahu sama sekali gak, ada seperti itu. Enggak tahu sama sekali. Kalau targetku sih sebenarnya pengin tampilnya di opening ceremoninya. Aku pengin banget nih mewakili generasi muda, pengin tampil di closing ceremony membawakan kecak, gamelan dan segala macam.